Di tengah kabar keretakan rumah tangganya dengan Stefan William, Celine Evangelista kedapatan sedang berduaan dengan seorang lelaki. Hal tersebut diketahui dari foto yang beredar di kalangan awak media. Dari foto terlihat Celine Evangelista begitu akrab dengan lelaki tersebut. Sesekali ibu empat anak itu tersenyum dengan lelaki yang mengajaknya makan bersama. Tidak diketahui siapa sosok lelaki tersebut. Namun dari kejauhan, lelaki yang mengenakan kaos berwarna hijau dan lengannya dipenuhi tato itu terlihat nyaman berbicara dengan Celine Evangelista. Kabar keretakan rumah tangga Celine Evangelista dengan Stefan William mulai tercium warganet sejak awal 2021 ini. Bahkan mereka pun kini sudah tidak serumah lagi. Tidak hanya itu, Celine Evangelista belum lama ini menghapus tato di bagian dada kirinya. Tato tersebut bertuliskan tanggal pernikahannya dengan Stefan. Celine Evangelista memastikan tidak meminta izin Stefan William untuk menghapus tato tersebut. Celine mengaku menghapus tato tersebut karena sudah tidak enak dilihat. Kini Stefan William dan Celine Evangelista seperti memiliki kesibukan masing-masing. Sejak pisah rumah, perempuan 29 tahun ini memilih menyibukkan diri di dunia entertain. Begitu juga dengan Stefan William yang sibuk dengan sinetron-sinetron yang dibintanginya. Bahkan baru-baru ini Stefan sempat dikabarkan kembali menjalin komunikasi dengan mantan kekasihnya, Natasha Wilona. Momen kebersamaan antara Stefan William dan Natasha Wilona, kini terlihat lagi kanal YouTube Wilona, yang diunggah pada tanggal 7 Juli tahun 2021. Bahkan dalam kesempatan tersebut lelaki 27 tahun tidak sungkan memuji kecantikan Natasha Wilona.